Kamu mau sampai malam di sini, Boy? Ya enggak lah, Pak. Terus ngapain kau masih di situ? Bentar, Pak, masih seru ini. Kamu dengar nggak sih Papa ngomong apa? Ya, Pak, udah tuh. Ya udah, Papa masuk duluan. Kamu jangan lupa bawa tas kamu. Iya. Boy, di mana kamu? Ya elah, Papa baru juga main. Boy. Iya, Pak, sebentar. Boy. Jangan pakai alasan ya kamu. Papa bilang masuk, ya masuk. Ini sinyal parah amat sih. Kalau parah, bawa aja ke UGD, Boy. Di papa, apaan sih? Boy, PR kamu udah dikerjain belum? Ini kan hari Minggu, Pak. Masa aku harus belajar juga? Kamu ini giliran main game nggak pakai libur. Belajar maunya libur. Boy, panggil mama kamu. Bilangin, bikinin papa kopi, taruh di situ. Boy, denger nggak sih kamu? Iya, Pak. Jangan iya-iya aja. Papa tadi barusan ngomong apa? Boy, udah dulu main gamenya. Perhatiin jalan kamu itu. Ya Allah, Boy. Kamu nih ngagetin mama aja sih. Mama sih enak, cuma aku bikin kaget doang. Tapi papa bikin aku sebel tau, Ma. Kok papa nyebelin? Emang papa kenapa? Papa itu kagak pernah jadi anak kecil aja. Masa sih papa begitu? Iya, Ma. Ini kan hari Minggu. Masa Boy disuruh belajar terus? Yang bener, papa ngomong kayak begitu. Iya, Ma. Terus, harusnya kayak gimana? Minggu itu waktunya kita istirahat, Ma. Jadi belajar juga istirahat dong. Jadi semuanya harus istirahat dulu ya? Iya, Ma. Berarti main game juga harus istirahat dulu dong. Tanggung, Ma. Lagi seru nih. Kalau belajar, seru juga nggak ya? Ma, please deh. Nggak usah jadi kayak papa gitu. Boy, kamu papa suruh apa tadi? Ma, suruh bikin kopi tuh, Ma. Gitu ya? Iya, Ma. Buruan, ntar keburu ngamuk. Shhh, nanti takut kedengeran papa. Oke, siap bosku. Perintah udah disampaikan. Pokoknya, mama bakal bikinin kopi yang paling enak se-Indonesia. Khusus spesial buat papa yang paling ganteng. Ya udah, mama masuk dulu ke dalam ya. Mau bikinin kopi buat papa. Iya, Ma. Thank you.
Boy, kamu tuh udah sebulan lebih loh tinggal di kampung sini. Harusnya kamu sudah bisa beradaptasi. Beradaptasi? Iya. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri sama anak-anak kampung sini. Kamu harus bergaul. Aku sudah mulai kenal juga kok. Ya nggak cuma kenal doang dong, Boy. Kamu harus main bareng sama mereka. Waktu papa seumur kamu, papa tuh seneng banget loh main-main ke kampung, main-main keluar. Dulu kami senang banget bermain tokadal. Cara mainnya ada dua bambu yang dibelah. Satu agak panjang, yang gunanya untuk mencongkel dan memukul bambu yang ditaruh di antara dua batu. Setelah dipukul, anak-anak yang berada di depannya harus bisa menangkap. Selain tokadal, kami juga sering main galasin. Ya. Nah, kita di dalam permainan ini harus menggambar kotak-kotak di tanah. Kadang juga bisa pakai itu loh, lapangan bulu tangkis, karena kan udah ada garis-garisnya tuh. Nah, terus saling berusaha deh untuk melewati lawan dan jangan sampai terkena oleh yang jaga. Gitu. Zaman papa dulu, anak seumuran kamu itu sehat-sehat, gesit-gesit, berani pula. Ya, karena kami merasa bangga ya jadi anak kampung. Terbukti, selain kami bahagia, kami juga merasa lebih pintar. Boy, nggak dengar ya kamu? Ambilin papa gayung di kamar mandi, cepat, sekarang. Ma, ini tolong nih, beresin kerjaan si Boy. Aduh, aku masih banyak kerjaan, Ma. Ini di mana ya? Balik lagi aja deh. Lah, ini bocah ngapain? Dimari diri yang baik. Mama, aku di mana ini? Boy kemana sih?
tadi dia belum makan siang loh. Pak. Ah, udah. Ih, kok tahu sih? Kan Boy dari tadi di sini bareng Papa. Iya, tadi bareng aku di sini. Tapi sekarang nggak tahu dia main kemana. Kok Papa bisa nggak tahu? Jangan-jangan dia main ke sana. Ya ampun, dia kan belum paham betul daerah sini, Pak. Apalagi di sini kampung, kebelah sananya hutan. Ya ampun. Papa kok nggak ada khawatir-khawatirnya sih, Pak? Kok Papa nggak mau bantu cariin anak kita? Ya terus kenapa? Biarin aja. Bagus kalau dia mau main keluar. Bagus buat perkembangan psikomotoriknya dia, Ma. Ih, Papa. Dia itu kan masih kecil, Pak. Baru kelas 6 SD. Dia juga belum ngerti arah. Nih, handphonenya aja ditinggal. Terus kalau dia kesasar gimana? Mama tuh udah bingung, nggak tahu gimana caranya buat menghubungin dia, Pak. Ayo dong, Pak. Kita cari dia. Dia tuh punya otak buat mikir. Dan dia juga bisa ngomong. Udah, tenang aja. Udah, biarin aja. Ya nggak gitu juga kali, Pak. Aku juga sebagai orang tuanya kan wajar dong khawatir. Ma, Boy itu anak laki-laki. Dia tuh nggak boleh cengeng. Lagian kan hidup dia juga bergantung sama handphone. Ya tapi nggak gitu juga, Pak. Kita tuh harus nyari dia, Pak. Gimana kalau dia kenapa-napa? Kok Papa nggak ada khawatir-khawatirnya sih? Aneh. Ma, khawatir tuh boleh. Paranoid jangan. Dia juga baru pergi 1 jam, 2 jam. Ntar juga kalau sore, dia juga pulang kok. Enak bener ya Papa ngomong kayak gitu. Ingat ya, Pa. Boy itu anak semata wayangnya kita. Satu-satunya milik kita, Pa. Terus kalau dia kenapa-napa gimana? Cuman dia yang kita punya, Pa. Kamunya aja yang lebay. Udah, aku lapar. Yuk kita makan dulu. Ya Allah, aku janji kalau aku keluar dari sini, aku bakal nurut sama Papa dan Mama. Amin. Cong. Ah! Cong. Buset dah. Bocah ngapa ya? Mau ditanya diparanin malah kabur. Buset dah. Mau kemana? Mau kemana? Tong, mau kemana lo? Setan! Setan! Tong, lo ngapa lari? Ngatain gua setan. Lo sama gue sama orang juga. Sama-sama manusia. Biar nasi padang, tau gak? Iya juga ya, kakek bisa aja. Pinter lo manggil kakek lo. Kapan gue jadi kakek lo? Ngkong, panggil gue Ngkong. Lo ngapain di mari sendirian? Hah? Ada apa lo? Aku kabur dari rumah sebel sama papa aku. Hah? Papa gak asik. Aku mau main game gak boleh. Itu kan hak aku, ya gak, Kong? Lo tuh punya hak main, Tong. Tapi lo juga punya kewajiban. Sebagai anak, kudu belajar. Hah? Nyenengin orang tua, bantu orang tua. Boy, namaku Boy, Kong. Jangan panggil aku Tong. Nanti kalau ditambahin seng, aku bisa dimakan dong. Iya,
Panjang lu jadi namanya Tongseng. Bagus kan? Gua demen bisa ketawa lo. Tadi nangis baik. Gua manggil gula jawa, habis nangis ketawa. Engkong lucu nih. Tong udah enggak takut, Pak. Engkong kan? Enggak. Lagi bilang lo tuh anak pinter. Kalau jadi anak pinter enggak boleh baper. Paham? Engkong ngerti baper? Ya ngerti lah, engkong juga gaul gitu loh. Hah? Apa yang engkong enggak ngerti? Main game juga, Kong. Engkong juga biasa main game. Yang mobil legend itu kan. Ya? Bisa, Kong. Lagang, engkong mau lihat aja, denger-denger aja. Tong, asal lo tahu, engkong ini dari kecil suka main game. Tapi engkong suka yang beginian. Nih, lu kudu kenalin. Itu apaan, Kong? Ini alat namanya gangsing. Dibuatnya dari kayu asem, dari buah alpukat, ada dari sawo. Nah, ujungnya dikasih paku buat muter. Gimana cara mainnya, Kong? Ya, lo harus belajar dan lo ajarin lah. Nih, pegang. Buat aku? Iya, ini mainan kreatif. Biar lo nggak main gadget mulu. Iya juga sih. Ya. Gasing, atau juga disebut gangsing, adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gangsing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga kerap digunakan untuk perlombaan dan kompetisi. Udah, Tong. Sekarang lo balik. Ya, minyak babe lo nungguin. Kasihan mereka. Ayo. Ganterin. Masih inget jalannya lu? Ayo. Nah, Boy. Engkong gak bisa ngantar sono ke sono ya. Ini dia mau maghrib. Lu jalan sendiri, ya? Engkong gak mau mampir kenal sama papa dan mama. Gak usah, gak apa-apa, ya. Nah, jalan. Boy, bentar. Kalau mau pergi depan orang tua itu ada adabnya. Salim dulu sama orang tua. Paham? Oh. Ya. Nah, ini juga salah. Yang salim yang benar itu pakai mulut. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan takut jijik, takut apa, jangan, enggak boleh Pak Mali, ya. Gini salimnya nih. Nah, begini. Ya, halo lagi. Kong, maaf. Nah, baru anak pintar, jadi anak soleh ya. Tenah, babi punya lo nungguin tuh. Mana sih? Jam segini belum pulang juga. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Ya Allah, Nat. Kamu kemana aja sih? Mama tuh sampai khawatir mikirin kamu, Nat. Main iseng aja jalan-jalan. Papa dari tadi nyariin kamu loh, Boy. Kamu main kemana aja sih? Jalan-jalan ke dekat hutan sana. Hati-hati ya, sayang, kalau main ke sana. Kan kamu tahu sendiri, di hutan itu banyak ular dan banyak binatang buas. Boy, maafin papa ya. Tadi papa udah marah ke kamu kayak gitu. Iya, Pak. Boy juga yang salah. Boy janji deh, mulai besok Boy bakalan hidup seimbang. Seimbang gimana, sayang? Seimbang. Tahu waktu, kapan main, kapan belajar, kapan ngobrol sama papa dan mama kayak gini. Kamu kesambet apa, Boy? Oh iya, siapa yang ngasih gangsing itu? Jangan-jangan orang yang ngasih gangsing itu yang ngajarin kamu supaya bisa ngomong kayak begini. Engkong. Engkong? Engkong siapa, Boy? Engkong itu.
Emangnya itu orang? Aduh, udah deh. Nggak penting juga dibahas. Sekarang kita masuk aja yuk. Yuk. Ayo, Pak. Ya. Oh, lihat tuh langsung tuh. Hah? Bisa motor bergerak kan? Terus udah berhenti yang mandek-mandek, ya kan? Kenapa? Keseimbangan, Pong. Dia seimbang muternya. Lo juga kalau hidup harus seimbang. Hah? Jangan pengen ini, pengen itu, tapi berantakan. Hidup lo harus seimbang. Dimanapun lo tempat, harus seimbang, ngerti, Pak? Kadang-kadang ada waktu yang main, waktu yang belajar. Waktu sekolah, waktu tidur, itu lo atur, seimbang, jangan ngacak, ya. Yang babi lo bilang itu benar, ntar lo akan tahu sendiri, akan berasa kalau udah gede.